Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rada mentok. Di kesempatan Kalau kali ini mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu pengunjung YouTube channel Candil Kode. Jadi di kesempatan kali ini saya bakalan mencoba membuat tutorial cara menyembuhkan OKT atau original konten terbatas buat kalian yang mempunyai halaman Facebook atau fanpage terus terkena pembatasan. Originalitas konten terbatas. Oke, nggak usah di skip, simak dan perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat lah. Namun ditemani background orang-orang mengobrol. Orang yang doyan kopi. Nih, sambil ngopi. Jadi sebelum lanjut subscribe lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah. Mana ya? Masih kada kencang dulu. Nah. Oke. Ayo. Langkah yang pertama. Kasih ciwang. Non. Kasih ciwang butuh. Kalian bisa merubah nama fanspage. Ini nama fanspage-nya dirubah. Coba. Kita masuk ke Facebook. Untuk cara merubah nama fanspage, silakan masuk ke halamannya. Nah, di sini ada ini nama fanspage, silahkan coba buat dirubah. Lalu yang kedua bisa merubah nama pengguna. Nah, nama pengguna ini dirubah. Terus hapus juga video yang terkena originalitas konten ya, kira-kira lah. Yang sudah kalian upload, terus nggak kalian edit, langsung di publish. Silahkan dihapus. Terus kalian coba buat upload video original. Setiap hari minimal satu. Kalau misalkan mau re-upload, cobalah tambahin watermark atau opening lah, opening yang sesuai dengan nama fanspage-nya. Terus ganti thumbnail juga, thumbnailnya bisa dirubah. Upload kan di sini, nanti bisa dirubah thumbnail. Terus coba buat ngerubah admin pakai Facebook yang usianya udah lama. Pesan.
Maya dah Maya. Ini belum lihat foto siapa ya? Kurang tipe yang kemari kan. Pertama kemarin mana tuh kan? Si kan normalnya. Naik ke jalan. Ya, ini kemarin halaman ya. Cepat ngedil. Di sini silakan kalian ganti adminnya dengan Facebook yang usianya kurang lebih 2 tahun. Nah, ini kalau misalkan sudah, di sini kalian kan nggak bisa, nggak bisa minta peninjauan dari sini ya. Bisa. Kalau misalkan semua sudah terubah, coba meminta peninjauan. Nah terus Facebook juga, ini dokumentasi lah. Pedoman konten dengan keaslian terbatas. Nah, ini nanti linknya saya tempelkan di deskripsi. Biar kalian bisa mempelajari dokumentasi langsung dari Facebooknya ya. Konten yang ditunjukkan secara berarti konten asli. Nah, seperti ini ya. Keaslian terbatas. Nah, produksi sendiri, logo, musik, backsoundnya, merubah kecepatan video. Peran. Ayo. Kalau misalkan sudah dibaca, kabarnya suka ya. Bisa ngajuin banding lewat link ini ya. Nah, jika dirasa halaman sudah memenuhi syarat, silakan kunjungi link ini. Terus kalian ajukan banding fanspage yang sekiranya. Nah, ini linknya, URL video. Aturannya misalkan video yang melanggar gitu. Silakan ajukan di sini ya. Iya, isu balik barang di YouTube. Bisa aja loh sekolah. Mudah. Gimana? Ini buat kalian yang mau menghasilkan uang melalui Facebook. Tetap semangat, fokus, terus lawan rasa malas untuk tetap berkarya dan belajar. Semoga informasi yang dibagiin bisa bermanfaat lah. Dibagikan, dibagiin. Maafkan lah, kalau udah. Esek juga orang Sunda. Ciri khas. Oke, weh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.